Ingin mengubah tema rumah, ruangan yang awalnya hanya biasa-biasa saja, dan ingin menjadi ke tema industrial. Bagaimana caranya? Tidak perlu repot. Oke, langsung simak di video kali ini. Video ini dipersembahkan oleh Studio Interior Base Wallpaper Malang.com. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvino di channel Alvino Senjaya. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana sih ketika Anda memiliki rumah yang sudah jadi, ya, di mana dindingnya sudah mungkin diberi cat, ya, cat yang lama, ya, ataupun wallpaper yang lama, tetapi kita ingin mengubah temanya menjadi tema industrial. Ya, seperti kita tahu, untuk tema industrial kita perlu membuat dinding seperti setengah jadi, ya. Jika kita melihat tema-tema industrial pada contoh-contoh di internet, di Google ataupun di berbagai media, ya. Bagaimana sih desain rumah industrial seperti itu? Nah, bagaimana sih cara menciptakannya pada suatu ruangan, ya, di mana ruangan kita yang sebelumnya mungkin sudah ada cat lama atau wallpaper lama, ya. Nah, jika kita ingin membuat benar-benar dari temboknya, dari dindingnya, ya, dengan perbaikan itu tentunya kita akan memakan biaya yang mahal, ya, karena kita perlu merombak dinding tersebut, ya. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan tipsnya, ya, ini cara cepat bagaimana kita mengubah tema ruangan di dalam rumah menjadi tema industrial hanya dalam waktu satu hari, ya, ataupun maksimal dua hari, ya. Bagaimana sih caranya, ya? Cukup dengan satu cara, ya. Bagaimana Anda mengubah dengan secepat mungkin, ya, tema rumah yang biasa saja menjadi tema industrial, ya, adalah dengan wallpaper dinding, ya. Nah, kenapa sih wallpaper dinding, ya? Sekali lagi sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya mengenai wallpaper dinding. Wallpaper dinding ini memang akan menjadi tren ke depan, ya. Bagaimana mengubah tema suatu ruangan secara cepat, ya, tanpa repot dan tidak menghabiskan biaya yang besar, ya. Untuk industrial sendiri pada video kali ini saya khususkan, ya. Setelah ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi untuk motif-motif industrial, ya, yang mungkin bisa Anda cari di toko-toko wallpaper terdekat, ya. Ataupun saya juga akan mencantumkan link di bawah ini, ya, di deskripsi apabila Anda ingin membeli lebih cepat wallpaper dinding, ya, dan tentunya tokonya lebih terpercaya. Oke. Nah, setelah ini langsung simak saja beberapa rekomendasi wallpaper yang bisa digunakan untuk membuat tema rumah berubah menjadi tema industrial. Oke, langsung kita simak contoh-contoh motifnya. Oke, bagaimana dengan contoh-contoh motif untuk tema ruangan industrialnya, ya?
Semoga ini memberikan inspirasi bagi Anda semuanya. Ya, jangan lupa untuk like video ini ya jika Anda suka. Kemudian dislike video ini apabila tidak suka ya. Tetapi jangan lupa untuk meninggalkan komentar agar saya dapat memperbaiki channel ini ke depannya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih bagi Anda semuanya ya. Jangan lupa untuk share juga apabila video ini bermanfaat sehingga akan lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat melalui video ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.